Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Baler traktor. Baler traktor merupakan alat pertanian yang digunakan untuk memadatkan batang tanaman atau yang dipotong, seperti jerami, batang gandum, dan sejenisnya, untuk menjadi gelondongan yang mudah untuk dipindahkan dan disimpan. Alat ini digunakan untuk merapikan lahan pertanian setelah panen dilakukan agar lahan bersih dan batang tanaman atau rumput tersebut dapat disimpan guna kebutuhan pakan ternak. Compact Truck Loader. Number 2. Compact Truck Loader yang disingkat CTL adalah mesin kecil dan terkompresi yang digunakan untuk mengangkut, dilengkapi dengan skop atau sendok pelat logam di bagian depan. Alat berat ini bisa mengangkat, memecahkan beban besar. Mesin CTL lebih kasar dan berketekanan tinggi sehingga lebih baik digunakan pada medan yang kuat seperti bebatuan atau tanah kering. Number 3. Landfill compactor. Landfill compactor dapat berfungsi untuk spreading tanah dari buangan drum truck dan langsung dapat dipadatkan dengan beratnya sendiri, seperti fungsi pada static roller dengan kapasitas produksi rata-rata mencapai 800 kubik meter per jam. Alat ini sering digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pembuangan sampah, pengerjaan lahan bangunan, dan lain-lain. Number 4. Scissor lift. Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu. Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakar minyak atau baterai. Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia. Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi.